besok lusa Otak ada manggung di Jogja. Next City, Jogja. Kita mau kemana? Jogja. Jogja. Biasom Jogja, telah Tof Jawa, Aurel Bismantra, Sos dan lain Tafa. Biasom Jogja, telah Tof Jawa, Rajas Bebenya, Desom of Sabdata. Mau ke Palagan, oh, mau ke rumahnya Bapak Sela. Palagan, kela. Udah sampai di rumahnya Sela Kota, gila rumahnya keren banget, gila. Hai Bumil, hai. Rumah mewah, mepet sawah. Halo. Hai Tante. Oh sayang. Datang anak-anak rusak. Halo kamu, apa kabar kamu? Hei kamu. Mas Ega. Bagaimana pendapat Anda? Wah ini nyaman ya. Yeah. Mau tidur nih perasaan, mau tidur nih. Tempat orang mulai gini, sendalnya dibuka di mana? Sendal. Iya, boleh lepas sepatu kan ya? Ini dapurnya, ayo. Kita buka kulkas yuk. Buka kulkas yuk. Ya enggak, ini makanannya tuh, loh. Dibukain. Loh, enak banget. Ya Allah. Enak banget. Ayo kita ini lagi. Ayo masuk. Wih enaknya. Ya buka lah. Buka ya. Buka aja buka. Eh apa? Cepet gak? Kalian cepet gak? Jadi proyek rumah ini pas waktu Mamang ngajak ke sini, jadi masih bangunan, masih sawah, belum masih sawah, masih bangunan dan masih dirahasiakan waktu itu. Jadi katanya bilang mau surprise sama Carol gitu, mau buat kado kan ya, buat kado spesial yang ternyata memang buat menikah tempat tinggal menikah. Jadi pas datang ke sini masih bener-bener sawah, masih bener-bener belum ada sama sekali rumah, masih kosong banget. Nah, ada cerita keceplosan. Jadi ini namanya daerahnya ini Palagan. Jadi pas waktu ngumpul ada Carol juga, ada Mama. Pas bertiga ngobrol-ngobrol, terus celetuk ngomong, "Mang, wah enak mang Palagan." Terus diem semua. Aduh keceplosan. Itu hampir keceplosan. Untung Carolnya jadi nggak ngeluh. Dan akhirnya surprise-nya berhasil. Pas waktu ditunjukin videonya, Mamang ngasih surprise ke Carol rumah. Wah, istri sampai nangis. Sela tuh ternyata ngebangun rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan juga calon istrinya. Sabi. Itu berapa ya? Berapa tahun ya? Rumah ini berapa tahun, Tan? Rumah ini 2 tahun ya? Setahun 2 tahun lah katanya ngebangunnya itu. Terus pas lagi Sela, pokoknya aku juga nggak tahu jelas ceritanya. Cuman kemarin lihat videonya dikasih lihat sama Sela. Sela lagi ceritanya, temenin aku dong, lihat rumahnya temanku. Kata aku mau ketemu sama temanku gitu. Datanglah ke rumah ini.
Terus si Carol nggak tahu kalau ini itu adalah rumahnya Sela. Iya, rumahnya bagus ya, bagus banget, sampingnya sawah, bla 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 bla. Iya ya, aku pengen dia punya rumah kayak gini nanti. Ya doain ya sayang, nanti aku biar bisa punya rumah kayak gini, katanya. Udah nggak lama si Sela ngobrol sama temennya, temennya tuh arsitek yang bikin rumah ini. Terus habis itu apa ya, gimana ya? Ya. Nah, terus habis itu si arsiteknya temennya Sela itu cerita sama Carol. Iya, yang punya rumah ini namanya apa nama asli Sela sih? Yang punya rumah ini namanya Marcella Handika Putra. Carol langsung Astagfirullahaladzim. Beneran ya, nangis gitu ya, so sweet banget. Dulu dia beli diem-diem, aku beli rumah sama anak-anak, tapi jangan bilang-bilang Carol. Oh ya udah, terus aku tuh penasaran kan, ini udah dibilangin apa belum? Akhirnya Sela ngomong, aku bilang dong, terus dikasih lihat kan videonya, terus ngeliat Carol ya, ngeliat Carol, iya nanti nih kalau aku punya rumah ini nih, pokoknya nanti masaknya di sini outdoor enak, Carol ngomong gitu, outdoor enak, terus abis itu, wah pokoknya enak deh, anyep, tentrem. Bayangkan ini kalau ketika ini jadi rumahmu, Pie. Aduh, betah di rumah. Betah lun. Piye lun. Coba ini tanyain arsiteknya. Hah? Ini rumah. Ya, coba jelaskan lun. Ini rumah itu saya punya klien dari Jakarta. Terus mempersiapkan sudah lama? Persiapkan sudah lumayan lama. Kabum, gitu toh. Dia pengin ngasih surprise buat istrinya. Aduh, yang kasih aku surprise yang kayak gini. Surprise? Kayak gini. Wah, Lun. Wah, ngurusnya susah. Iya. Karena ini kan sekitar 2 tahunan mempersiapkan 2 ini. Tahunan. Oh, lama juga. Beli tanahnya setahun nganggur, setahun desain. Jelas ya. Oke. Di balkon. Bikin dapur, kita mau masak. Viewnya sawah. Anda nih. Klien saya itu namanya Marcelo. Klien saya itu namanya Marcelo. Ini rumahku. Iya serius. Klienku namanya Cerita. Serius. Ayo. Jadi setahun ya. Jadi setahun. Ini 2 tahun lah ngurus-ngurus. Jadi dulu ketemu ini. Ayo. Iya. Nyapke wis kira-kira. Ya. 2 tahun dari ngurus-ngurus sama lah. Kandani ya. Ayo piye ya? Iki mumpung meh lamaran ketimbang arekku apa? Iya. Beban. Daripada dia beban. Beban wis. Wis. Alasane proyek-proyek urusan tanah tok. Padahal mrene ora waktunya ngomong. Kandani ya. Ternyata Sela bisa seromantis itu. Biasanya aja ngomongnya jancuk, takil. Ternyata di balik itu dia sangat romantis. Mantap loh mana. Tiba-tiba Sela ngomong, ini kan rumahnya buat kamu. Aku nangis. Lihatnya, aku sedih karena aku bersyukur kita riset kota, saya kiwes romantis. Dia terkenal dengan cowok yang cuek, terus tiba-tiba bisa romantis, itu suatu penghargaan luar biasa untuk para perempuan-perempuan yang pernah.
Kalau mantannya dulu malah dicuek-cuekin. Ya kan makanya ini kan. Kalau ini beneran istri. Iya. Jadi romantis. Makanya romantis. Ini kan berarti suatu emang suatu pilihan yang terbaik. Penghargaan luar biasa untuk Carol. Jadi memang ini Carol beruntung lah dapet Sela. Iya. Bayar cok. Orang kaya penangan. Bu, Ibu Carol, maaf, ini kan pas zamannya belum nikah kan kalau kos-kosannya. Kos-kosannya Sela kan kita sering obrak-abrik ya. Nah, kalau sekarang Sela sudah menikah. Jadi bolehlah ya kita numpang ya, obrak-abrik kamar pertama. Monggo terserah mau dirusak-rusak ayo gak apa-apa. Oke, ayo. Handphone. Lihat mana? Di kamar. Poker ya. Oh my god, lucu banget. Yang yang apa ngedesain wallpapernya malah dia sendiri. Sela. Iya. Oh, dia ada sentuhan wanita di sini ya. Aku pikir kamu lah yang ngedesain. Kan, malah dia ada ide ngasih wallpaper gitu. Oh, ini loh yang paling pas ini stiker. Sela bilang wallpaper, wall sticker. Oh, wall sticker. Do your best. Do your best. Bunga-bunga. Ya Allah, tolong. Ini apa nih? Ini artinya apa? Sela, aku nggak pasti aku paham kok. Sela nggak ngerti artinya apa ini. Create good memories today, so that you have you can have a good past. Asik, bahaya loh. Itu quote dari Deddy Corbuzier. Ah, aku mau mandi. Oh, ini serahan. Mental gitu. Anaknya kan juga depannya C ya. Iya benar. C keluarga. C. Tuh, situ. Ayo aja berlamat ya. Iya. Ayo bagi kamu sih kamu lucu. Oh, kita gini. Iya. Aduh, aku tahu ini tipu nih holik ini. Tipu nih holik. Oh iya benar. Aku akan ngebedah lemari baju. Kalau zaman dulu kan bajunya satu hitam-hitam semua. Nah, nanti kasih udah punya istri, bajunya warnanya. Buka! Jamping! Warna-warni! Ini punya Carol. Ya ampun, Mam. Pantesan baju kamu itu aja cuma segini bajunya. Barangnya Sela dikit ya. Sela nggak punya barang, Bu. Kecantol, barangnya kecantol. Apa-apa berani ya kan? Turun langsung aja, mungkin nggak pegangan. Sekarang ini udah mama. Apa kan gini-gini? Karena badan sudah tidak memadai. Coba deh. Debak banget ya, Mama. Salah-salah saya kayak apa? Ternyata kayak... Oh, begini bunyinya. Bentar ya. Aduh, enak banget. Sobek ya? Coba kali aja aku sobek. Coba sobekin. Manggil tukang, gue mau bikin ruangan di situ. Set niat. Wall of Fame-nya albumnya Kotak dari album pertama sampai saat ini. Ya Allah, cuma Sela doang yang bisa lengkap begini. Tan, kita nggak begini rumah. Bikin lucu. Ya iya, kan karena pindahan jadi ngacak album-albumnya dulu. Ayo kita bahas. Tandri, bahas album. Jadi ini Sela bikin Wall of Fame. Wall of Fame Kotak. Dari semua album-album yang udah ditelurkan. Selama ini kan kalau orang-orang nanya, album Kotak berapa sih? Nah sekarang kita hitung aja sekarang album Kotak berapa ya bener. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ternyata. Udah. Tapi yang masuk dari Warner itu 7. Iya 7 benar. Ini albumnya Dream Band. Ini album lagu pertamanya Kotak. Belum gue, belum Cua. Masih formasi yang pertama. Lagunya Kotak sendiri. Sendiri.
Artinya itu ya, dengan Cila. Iya betul. Eleanor Item. Ini album self title-nya. Terus udah masuk ke kotak ini, kedua. Nih. Oh iya, gila. Gila, Tandri laki banget. Lo tau gak, Andika Kangen Band kan lagi musim tuh. Nah ini gue ngikutin tuh ngefans. Coba lempar. Jodohku, maunya ku dirimu. Udah. Terus kotak kedua, apa lagi sih? Terbaik bukan energi itu apalagi energi ya mas. Oh iya, nah, ini cuma perdana, cuma masuk album kota. Lihat gayanya aja udah gaya-gaya anak band gitu kan, sok-sok gitu. Gila. Ini di piercing gitu, di piercing. Ya, dicopot di sini, tapi ya dulu di piercing lidah, sini, di sini ditembusin, di sini. Oh, banyak semuanya. Raja, asal kamu tahu mama kamu tuh dulu parah ya. Jadi kalau kamu mau parah juga silahkan. Tapi kamu gak akan bisa parah karena mama lebih parah pasti. Dia tahu. Nah, energi ini. Energi. Terus abis energi apa lagi? Otak terbaik. Energi ini package. Oh, tendangan dari langit. Ya itu, ini loh. Oh iya, ini tendangan dari langit. Mama gak ditusunnya gak tepat nih kan. Pentot-pentot jadinya. Iya. Mikir kita jadinya kan. Iya benar-benar. Mana sih? Tetap yang salah saya. Pindah ke sini, ini tinggal bertiga. Ini perdana album kotak, mukanya bertiga. Lihat kasih unyu-unyu ya. Ya Allah. Oh iya, TDL. Ini dia makeup siapa ya cuy? Iya ya, itu mungkin ya gitulah. Nah, ini buat soundtrack film Tendangan dari Langit. Terus abis itu ini kotak terbaik. Kotak terbaik. Nah, ini kita udah mulai dewasa, mature. Eh, gila, ini keren banget. Ini asli. Makeup-nya oke, fotografernya oke, terus apa namanya, covernya juga keren. Iya. Kotak terbaik, karena kita mau nyari yang terbaik dari semua. Kotak terbaik, terus abis itu, apa lagi mas? Rock and Love. Ini tahun 2015. Ini film yang penontonnya gila, banyak banget. Parah, mereka sampai antri untuk nonton film yang lain. Iya benar. Kayak nonton Kerabat Kotak. Kerabat Kotak ya. Harga mati pokoknya. Keren, gila Tantri sama Vino Jack Sebastian. I love you. Gila loh. Untuk aku belum nikah saat itu ya, jadi aku bisa bebas gitu. Dosa apa yang telah kulakukan? Oke, ini Rock and Love ya. Terus terakhir deh ini dia. Nah ini udah mama ini lagi hamil nih. Aku lagi hamil. Iya, tadi lagi hamil. Ini aku lagi mama lagi begituan. Cuma lagi begituan. Karena beda anak kita 4 bulan ya. Kan lu hamil begituan ya. Lu tiap hari begitu terus ya. Iya, ini gue lagi begituan terus ya. Sejadi deh Raja. Kalau kian mulu ya Jabar ya. Terjadi tapi kan. Oh iya benar-benar. Sela Monica. Monica, Sela Monica. Udah, itu perjalanan kota. Keren. Jadi kalau kita nanti anak kita nanya, "Mana kota kamu ya?" Karena kita enggak punya, suruh mampir ke rumah sana aja ya. Ke rumahnya Pak Demetal. Iya. Dijamin buat kalian yang pengen di-review rumahnya, hubungin Tantri sama Cua. Dijamin. Ajur. Hotel, kita ke hotel. Abis itu makan lagi. Karena katanya mau ditraktir makan Pak JJ sama Pak Mama Sela. Mesin serek. Wis, hah? Berangkat, wis berangkat. Sebenarnya malam ini tuh kita semua mau mengadakan arisan. Pokoknya setelah acara selesai kita mau arisan di kamar 2110. Tapi ternyata mereka berubah pikiran. Mereka minta malam ini kemana?
sampingnya Malioboro Pasar Kembang. Pasar Kembang. Itu ada apa, Pak? Sarkem dong. Hah? Kamu mau ke Sarkem? Wah. Wow.